Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Menyanyikan Lagu Baru. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ketiga. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Anak-anak, ketika Isaac Watts masih kecil, ia mulai menyanyikan lagu baru. Ia lahir 320 tahun yang lalu dan menjadi salah satu penulis lagu terhebat di Inggris. Gereja meneruskan nyanyiannya yang hebat seperti When I Survey the Wondrous Cross, O God, Our Help, There is a Land of Pure Delight, dan banyak nyanyian lainnya. Lihatlah dalam Church Hymnal, maka kamu akan terkejut melihat begitu banyak nyanyian Zion yang ditulis oleh Isaac Watts. Sewaktu ia masih kecil, ia mulai mengubah syair. Suatu malam, pada saat kebaktian keluarga, Isaac membuka matanya dan melihat seekor tikus. Ia tertawa dengan keras. Ayahnya yang sangat disiplin bertanya kepada Isaac kecil, mengapa ia tertawa ketika sedang berdoa? Anak itu menjawab, seekor tikus naik ke atas tangga, lari di atas tali untuk berdoa. Itu seperti menuangkan minyak ke dalam api. Jawabannya menimbulkan kemarahan. Karena ayah Isaac tidak menyukai puisi, menganggapnya sebagai penghinaan ganda. Dengan memberikan puisi, dia menangkap putranya dan memukulinya. Isaac kecil menangis dengan keras. Oh ayah, ayah, berbelas kasihanlah dan aku tidak akan pantun lagi. Tampaknya lebih mudah bagi Isaac untuk menjawab dalam bentuk ayat dibandingkan dengan cara lain apapun. Suatu malam, saat kebaktian doa di gereja, ia menggunakan waktunya membolak-balik buku nyanyian, membaca kata-kata dari nyanyian itu. Dalam perjalanan pulang, ia berkata kepada ayahnya bahwa ia tidak menyukai lagu-lagu di dalam buku nyanyian. Lalu ayahnya berkata, "Isaac, jangan mengkritik nyanyian sampai kamu bisa menulis lagu lebih baik dari itu." "Baik, ayah," jawab Isaac muda. "Saya akan melakukannya." Dan ia benar-benar melakukannya. Ia adalah laki-laki yang pendek dan merasa malu dengan postur tubuhnya yang pendek. Ia menuliskan nyanyian yang terkenal. "Jika aku begitu tinggi untuk meraih tiang, atau merangkul samudra dengan jengkal, aku diukur oleh jiwaku. Pikiran adalah standar dari manusia." Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, nyanyian baru apakah yang akan kamu nyanyikan hari ini?
Apapun yang akan kamu nyanyikan, pastikanlah bahwa nyanyian itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya padamu. Dan teristimewa adalah untuk kemuliaan bagi namanya. Anak-anak, mintalah Yesus untuk menolongmu dapat memilih lagu-lagu atau nyanyian yang akan menguatkanmu dan juga memberi pengharapan bagi banyak orang. Dan selalu membawa hatimu lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.